Kita beralih pemirsa ke arena judi sabung ayam di Makassar, Sulawesi Selatan yang digerebek polisi. Ya, dalam penggerebekan polisi mengamankan para penjudi ayam aduan dan uang taruhan jutaan rupiah. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan area judi sambung ayam di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengamankan 12 orang dan membawa mereka ke Polsek Talo. Dari hasil pemeriksaan, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 8 orang lainnya merupakan penonton dan menjadi saksi. Dalam aksi judi ini, pelaku memasang taruhan ratusan hingga jutaan rupiah untuk sekali pertandingan sambung ayam. Selain 4 pelaku, polisi juga menyita 2 ekor ayam jantan dan peralatan judi. Jadi ada 4 orang yang dianggap pelaku dan yang 8 orang hanya sebagai saksi dan datang menonton. Sehingga yang 8 orang itu menurut kami tidak cukup bukti sehingga kami pulangkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 4 orang tersangka dijerat undang-undang tentang perjudian dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara.